Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas spoiler manga One Piece chapter ke-946. Karena memang seperti yang kalian tahu, kalau manga One Piece memang selalu bocor sedikit potongan gambarnya sehari sebelum manga One Piece chapter terbarunya rilis. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu, Big Mom memang sudah berhasil masuk ke tambang udon. Dan seperti yang kalian tahu juga, kalau tujuan sebenarnya Big Mom pergi ke tambang itu adalah untuk mencari makanan yang bernama Oshiruko. Tapi karena Oshiruko juga merupakan makanan kesukaannya Queen, dan Queen sekarang juga ada di tambang udon, akhirnya terjadilah bentrokan antara Big Mom dan juga Queen. Dan meskipun di chapter yang lalu Queen sudah berubah ke bentuk binatangnya, tapi Big Mom masih berhasil dengan mudah membanting kepala Queen ke tanah. Tapi di potongan gambar yang berasal dari manga One Piece chapter ke-946 yang telah bocor terlebih dulu kali ini, kita malah diperlihatkan dengan Big Mom yang berusaha menyerang Luffy dan Yogoro. Dan menariknya, di gambar ini borgol yang berada di leher Yogoro juga sudah tidak ada. Itu berarti besar kemungkinannya kalau borgol yang ada di leher Luffy juga sudah tidak ada. Karena memang di potongan gambar ini masih belum terlihat apakah borgol yang ada di leher Luffy masih ada apa tidak. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa sekarang Big Mom malah berusaha menyerang Luffy? Dan apakah dia sudah berhasil mengalahkan Queen? Jujur, untuk sekarang kita memang masih belum bisa mengetahuinya. Tapi kalau menurut saya ada kemungkinan kalau Big Mom memang sudah berhasil mengalahkan Queen. Dan ada kemungkinan juga kalau Queen kabur dari pertarungan setelah dia dihajar oleh Big Mom yang tengah gila karena ingin memakan Oshiruko. Dan karena Big Mom sudah terlalu lama tidak mendapat makanan yang bernama Oshiruko inilah akhirnya yang membuat penyakit Big Mom kumat lagi. Oleh sebab itu, dia tidak lagi memperdulikan siapapun dan akan terus mengamuk sampai makanan yang ia inginkan berhasil ia makan. Oleh sebab itulah kenapa Big Mom berusaha menyerang Luffy. Dan karena Luffy memang tidak tahu kalau yang membawa Big Mom ke tambang itu adalah Chopper, jadi mau tidak mau Luffy harus kembali berhadapan dan bertarung dengan Big Mom. Dan sialnya, Luffy juga harus bertarung dengan Big Mom yang dalam keadaan gila karena ingin memakan Oshiruko. Dan sialnya lagi, Luffy juga harus bertarung dengan Big Mom yang sudah gila ini sembari melindungi Yogoro. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai spoiler One Piece chapter ke-946. Dan karena memang yang bocor hanya satu potongan gambar saja, jadi saya sendiri masih menebak-nebak dengan apa yang terjadi sebenarnya di manga One Piece chapter ke-946 yang sekarang memanglah belum rilis. Jadi kebanyakan apa yang saya sampaikan tadi hanya berasal dari pendapat saya pribadi. Oleh sebab itu, jika kalian memiliki pendapat sendiri mengenai kenapa Big Mom sekarang malah bertarung dengan Luffy, kalian bisa langsung menuliskannya di kolom komentar. Agar kita bisa saling menebak alasan kenapa Big Mom bertarung dengan Luffy sebelum manga One Piece chapter ke-946 rilis versi resminya.